Saudara, tim dokter pemeriksaan kesehatan RSUP Karyadi menjelaskan bahwa para calon kepala daerah yang sudah mendaftar wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan lengkap juga penunjang. Nantinya hasil akan diumumkan pada 3 September dalam bentuk pleno ke KPU. Itu meliputi pemeriksaan lengkap ya, jadi fisik lengkap. Dilakukan oleh para spesialis konsultan. Jadi kami melibatkan 16, satu setting ini 16 pemeriksaan spesialis konsultan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan darah. Darah itu lengkap juga. Jadi pemeriksaannya cukup lengkap. Jadi mulai dari fungsi darah rutin, kemudian fungsi ginjal, fungsi liver, dan pemeriksaan profil lipid dan seterusnya, ya, gula dan seterusnya. Kemudian juga ada pemeriksaan penunjang. Penunjang ini juga komplit ya. Jadi mulai dengan pemeriksaan ultrasound, baik untuk abdomen, kemudian untuk urologi dan seterusnya, dan pemeriksaan audiometri, ya, pemeriksaan pendengaran dan seterusnya, fungsi-fungsi semuanya kita periksa. Jadi sampai pada MRI, MRI juga kita periksa. Untuk mental tadi ada pemeriksaan psikologi, MMPI, kemudian fungsi-fungsi luhur dari neurologi, saraf, dan juga fungsi untuk psikiatri. Jadi pada secara umum pada pemeriksaan fisik KPU pada yang disyaratkan sesuai dengan peraturan KPU itu pemeriksaan yang lengkap. Iya, ketemu bareng makan pagi tadi. Oh, kita kenal udah lama, Mas. Kan kemarin saya juga udah ngomong di KPU provinsi kemarin ya. Kita 2014 kan sudah kumpul sama Mas Lutfi. Karena waktu itu saya mendampingi Pak Presiden sebagai Komandan Pas Pampres dan Mas Lutfi kan Kapolres Solo. Kayaknya udah dari dulu kita kenal.